Oke, jadi ini kita udah ada di blok yang paling belakangnya. Jadi menurut tukang yang ini nggak dikunci. Kita coba masuk. Nah, jadi ini tampak dalamnya. Jadi untuk ukuran kamar yang belakang ini sekitar 3x2,5 untuk yang pertama. Ukurannya sama, sekitar 3x2,5. Untuk plafonnya ini GRC ya. Sepertinya GRC. Dan di sini sudah ada saklar dan colokan. Di sini ada meteran. Coba. Nah, untuk kamar mandinya seperti ini. Ini keramik 20-20. Lebarnya sekitar 1,5x2. Jadi seperti ini. Untuk atasnya sudah ada lubang cahaya lagi dipasang jendela. Untuk karpet depan ini sekitar 4 meter ke depan, dan ini area ruang tamannya nanti untuk penghijauan. Untuk kusen kayu semua, pintu triplek. Meterannya ini pasti 1300, nggak mungkin lebih dari itu ya. Untuk plafonnya tingginya sekitar 3 meteran. Ini udah tinggi. Untuk pintu triplek juga. Nah, ini papan GRC-nya. Untuk area belakang seperti itu. Nah, jadi untuk yang daerah sana itu perumahan lamanya. Jadi ini awalnya tuh tanah sisa dan dibikin blok baru, rumah-rumah baru. Jadi di sini untuk tiang listriknya masih memakai tiang, belum underground. Biasanya rumah klaster ada yang tiang listriknya sudah di bawah tanah, tapi ini belum. Untuk yang di sana, perumahan Duta Asri, klaster juga sama.
yang uniknya tuh ini rumahnya tinggi banget depannya, sekitar 6 meter. Dia modelnya gentengnya buang ke belakang. Nah, ini untuk gotnya sudah ngalir. Jadi ini area sampingnya seperti ini, dan ini juga sama. Jadi ini nggak ada yang dipakai buat hook ya, ini dipakai semua buat jalan. Nah, ini kita udah balik ke tempat semula. Jadi untuk lebar jalannya ini cukup lebar, sekitar 8 meter atau 7 meter. Kalau untuk yang di atas ini kayak pabrik limbah gitu. Tapi nggak usah khawatir, aman. Nah, ini untuk area belakangnya. Dan kebenaran di ujung sana masih rumah sahabat-sahabat gua juga. Kita coba mampir. Nih. Ini tampak belakangnya. Seperti ini. Jadi ini sisanya sekitar 2,5 apa 2 meter. Itu letak pompa airnya nanti sudah disediakan. Oke, jadi ini kondisi di depan perumahan lama yang sebelah sini, dan yang ini perumahan barunya nih. Jadi ini benar-benar samping-sampingannya di satu jalan. Oh iya, untuk informasi, jadi DP di rumah ini sekarang sekitar 8 juta. Untuk yang ingin rumah di sini bisa silakan hubungi di kontak di bawah. Oke, see you.